Dan diri kamu. Sebenarnya banyak, banyak ni kita orang lelaki ni banyak belajar. Tapi yang basicnya empat, tuan. Yang asasnya ada empat. Al-umrihi fi ma afnahu, tentang umurnya, ke mana digunakan umurnya tu. Ha. Tapi semua kita kat mana? Kat ibadah ke? Kat benda yang sia-sia ke? Ini kata tuan. Kalau kita pandai, kerja kita pun jadi ibadah. Kita bekerja di pejabat jadi ibadah. Bekerja di kebun jadi ibadah. Bekerja di sekolah jadi ibadah. Bekerja di bengkel jadi ibadah. Bekerja apa saja yang halal jadi ibadah. Kalau bekerja sebagai penyembun wopak, itu bukan ibadah tuan. Penyembun wopak ni macam-macam tuan. Bukan penyembun macam 40 orang penyembun tu. Tak mesti penyamun. Penyamun benda ni macam-macam tu tuan. Ya, cilok je duit satu. Cilok je duit sini. Kau tahu dalam ekon dia dah ada berbilion-bilion duit. Dan itu dalam ekon bank, dalam rumah jumpa beratus-ratus juta lah jumpa duit dalam rumah. Apa yang tu tuan. Inilah penyamun zaman moden tu tuan. Jago. Ya, penyamun zaman moden ni bukan macam penjenayah yang pergi mubak dari masuk. Macam-macam jadi kompak sekarang ni tuan. Jaga. Janganlah usia kita dihabiskan untuk perkara-perkara yang ya, boleh membawa kita kepada kebinasaan ini dalam alam akhirat nanti. Awal ilmih mada amil abih, dan tentang ilmunya bagaimana diamalkan ini. Ilmu kita ni kita amal untuk apa? Ilmu kita. Kalau kita ilmu, kita mahir ilmu pertanian, ke mana kita guna ilmu pertanian kita? Untuk mencari rezeki, untuk diri kita, untuk ahli warga, mesti kita, untuk anak-anak kita. Untuk membangunkan ekonomi kita, ekonomi masyarakat kita, ekonomi kampung kita, ekonomi mungkin kita, daerah kita, negeri kita, negara kita. Kalau dia ilmu undang-undang, bagaimana ilmu undang-undang itu digunakan untuk menegakkan keadilan, menumpaskan kezaliman? Bukan penyamun hanyangak yang dibela, tetapi orang yang tertindas, mustadafid yang dibela. Itu ilmu undang-undang. Kalau ilmu ekonomi pula, macam mana digunakan ilmu ekonomi dia? Kalau ilmu sains, macam mana digunakan ilmu sains dia? Ilmu ekonomi macam mana nak balutkan ekonomi? Sebab itu ada istilah jihad ekonomi. Saya pun terkejut juga tu. Jihad ekonomi. Orang yang buat konsep dia pun dah luar kan. Tan Sri Muhammad Ali Hashim. Jihad ekonomi. Bagus juga. Itu jariah dia. Satu ilmu yang dibawa kepada masyarakat yang mana jadi jariah kepada dia. Selagi orang berbicara tentang jihad ekonomi, akan adalah pahala Allah Ta'ala bagi kepada dia. Ekonomi ni satu perjuangan juga. Orang ingat jihad ni angkat senjata pergi lawan Israel, pergi lawan orang kafir. Itu takrifan Daesh, takrifan IS, Al-Qaeda dan sebagainya lah. Dan yang sewaktu dengan dia angkat senjata lawan orang kafir, pergi bom tempat orang kafir, itu jihad. Jihad ekonomi, tak, itu bukan jihad. Dia dalam dengan jihad itu selebih kan? Membangunkan ekonomi rumah itu jihad. Membangunkan pendidikan rumah itu jihad. Itu perjuangan. Cuba kita lihat kepada falsafah-falsafah yang dibina oleh Syahid Imam Hasan Al-Banna. Badiul zaman Said Dursi. Benarkah falsafah yang mereka bawa? Jihad. Perjuangan itu bukan setakat kita mengangkat senjata. Membangunkan rumah itu adalah satu perjuangan. Apa yang betul? Jadi ke mana ilmu kita yang ada ini kita bawa ke hal tuju ni ke mana? Ke arah kebaikan? Ataupun sebaliknya? Ini Allah Ta'ala akan nilai. Ilmu yang ada kepada kita sebagai penceramah agama, kita guna untuk apa? Nak memberi kesedaran kepada masyarakat ke ataupun untuk mendapat sampul yang tebal? Untuk apa sebenarnya?
ataupun untuk mendapatkan ke mendapatkan kepopularitaan, apa istilah sebelum salah, mendapatkan populariti. Kan bila orang buka ceramah kita YouTube tu berpuluh ribu, oh ni bagus, kita dah popular. Adakah itu nama ego kita? Ini semua kan Allah tak tanya nanti ini pada masyar, pada zaman. Wa almani min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana ia usahakan dan ke mana dibelanjakan. Nampak? Dapat tahu mana, salurkan dan belanjakan ke mana? Tak tanya. Dapat tahu mana ni? Saya kerja halal, kerja sekian halal. Betul ke? Betul, ya Allah. Cuba kau tengok ragaman tu. Oh, punya kita cik kau duit masuk dalam account kita, berjuta-juta ni, berjuta-juta ni. Saya ingat tu ada satu pegawai bank lama lah. Tahu-tahu tu untuk buat pameran kereta mewah besar-besar di KL. Mana dapat kan? Rupanya dah cilok oleh bank berjuta-juta ringgit. Lama tu pegawai bank tu dapat tak mana duit? Kerja berapa ribu lagi, tapi boleh buat pameran kereta mewah. Bodoh juga pegawai bank. Kalau orang cori sikit lari lah. Bibi duduk mana tak tahu, pindah tu. Dapat tak mana duit ni? Okey, katalah duit kita tu memang daripada usaha kita yang halal, memang tidak ada unsur syubah dan unsur haram. Mana belanja pula duit tu? Belanja tu apa? Ada tak kita menyumbang kepada sasaran apa yang kita katakan sebagai infak? Ada tak kita menyumbang kepada masjid? Ada tak kita menyumbang kepada surau? Ada tak kita menyumbang kepada orang yang memerlukan, fakir miskin? Ada tak kita menyumbang kepada orang yang memerlukan? Dengan orang anak sekadar sakit jantung kita bagi. Dengan kita kena ini kita bagi. Tengok keadaan kita sekarang, hutang terlalu tinggi. Kalau 1 juta ada 6 kosong. Kalau 1 bilion ada 9 kosong. Kalau 1 trilion berapa kosong? 12 kosong tu. Bayangkan kalau kita hutang kita 1 trilion, pengsan kita dapat bukan 1 trilion rupiah, pengsan kita bayar. Kalau lah ada orang yang hutang sebanyak tu, macam mana kita nak bantu? Sian kita. Apa yang kita boleh sumbangkan? Itu semua akan ditanya oleh Allah Taala daripada masyarakat nanti. Wa an jismi fi ma ablahu, dan tentang tubuh badannya. Tubuh badan yang sihat itu guna untuk apa? Allah Taala bagi kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup di atas di dalam kehidupan dunia ni, kita guna kesihatan tu untuk apa? Ada tak kita buat semayang duha setiap hari? Ada tak kita buat semayang rawatib setiap hari? Ada tak kita buat semayang tahajud paling-paling tidak setahun sekali? Ini tak berapa lama lagi ni, nak masuk 20 Ramadan, nak masuk 10 malam akhir ni. Ada tak kita 10 malam akhir tu beriktikaf di masjid? Biasanya masjid 10 malam akhir ni dibuka pintu dia. Biasanya macam tu. Kita buka pintu. Siapa nak datang dia tak? Kalau kompak penyamun penagih dadah nak datang tidur di masjid, tidur lah. Kita nak risau. Kalau kata butuh responder tu nak lepak kat sini pun kita ajak datang, cik datang lah. Kalau kata cik berdua-dua tu nak rehat, cik nak ikau, nak lepak-lepikau datang. Mungkin dengan kehadiran mereka tu, orang yang nak buat jenayah dalam masjid ni akan berfikir dua kali. Kita pun faham kerisauan pihak pengusaha masjid nak buka masjid kepada orang ramai untuk beriktikaf pada 10 malam akhir ni, mungkin ada kerisauan juga. Kita buka-buka sekarang peti duit masjid